Selama ku ucapkan padamu, wahai orang yang pernah paling aku sayang, ku lepas dirimu dengan ikhlas. Semoga engkau dan dia bahagia. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Semuanya subscriber aku, buat kalian semuanya enggak akan kulepas dengan ikhlas. Ai. Kalau lagunya Lesti kan kulepas dengan ikhlas. Kalau kalian mah enggak akan kulepas. Tenang. Kita selalu bersama, asik. Dan ini lagu kulepas dengan ikhlas ini dinyanyiin sama Lesti, duet sama Putri Aryani, penyanyi yang tahun ini viral banget, tahun ini melejit namanya di America's Got Talent. Gimana nih? Satunya penyanyi dangdut terhebat Indonesia yang muda saat ini, satu lagi penyanyi muda pop hebat juga namanya. Langsung aja kita tontonin Lesti Kejora, Putri Aryani. Ku lepas dirimu dengan ikhlas. Oh, ada violanya. Ini kalau udah pakai iringan biola ini menambah rasanya menyayat-nyayat nih. Musiknya udah menggiring banget, ini menggiring kerasa yang pedih nih. Mampus. Sumpah, Putri Aryani memulai lagu ini dengan wow, suaranya yang enak banget dan rasanya super banget. Aku bilangin, gila. Aduh. Dinamika bermain dong. Gak mungkin kalau Lesti gak bermain dengan dinamika yang ciamik banget. Wah, rasanya suaranya ngeblend banget sih. Putri sama Lesti ngeblend banget suaranya. Tadi gak tau ya, kayak ada miss tadi. Kulepas, sebagian kulepasnya tadi kan. Putri kan udah mic-nya di sini nih, Lesti turun. Tapi Putri nggak nyanyi, Lesti yang ngambil. Aku nggak tahu gimana GR-nya, tapi ada miss sedikit situ, nggak masalah sih. Hmm.
Benar, suara biola tuh memang nambah rasa sih. Ini lagu nih, kalau dinyanyiin sama Lesti, lagu ini dalam banget, beneran asli. Ini kita hanya teman. Lesti tuh cengkoknya susah ditebak, unik banget cengkoknya. Putri ini termasuk bisa menyanyi banyak genre. Ini enak loh, dangdutnya dapet loh si Putri. Cengkoknya sama. Wow. Cengkoknya sama beneran loh. Sumpah. Gila Putri. Lagunya beneran satu rap doang, tapi beneran di sini Putri sama Lesti suaranya kawin banget, ngeblend banget suaranya. Bener-bener Lesti nyanyi, udah lah ya, Lesti memang penyanyi dangdut, memang di lagu ini udah makanannya Lesti banget. Cengkoknya, rasanya, dinamikanya, semua. Tapi aku sukanya Lesti di sini benar-benar kayak tadi ada kekurangan, dia tutupin gitu kan, dan ngasih spot juga buat Putri Aryani. Dan Putri Aryaninya juga aku salut banget, beneran aku salut banget. Dia multi genre juga orangnya, bisa nyanyi lagu pop pasti makanannya Putri gitu kan. Dangdut ini dimakan juga sama Putri, cengkoknya tadi bener dapet banget, rasa dangdutnya juga dapet banget. Dan tadi pas nyanyi bareng sama Lesti, pas yang itu ya kalau nggak salah tadi, bisa, itu kan bagian bisa berencana, itu cengkoknya sama Lesti sama, bisa dia ngambil cengkok itu, salut aku beneran. Ini dua anak muda ini benar-benar keren banget, asli. Putri benar-benar ngagetin banget, Lesti benar-benar tercinta-cinta, terkagum-kagum aku sama Lesti. Kayak kalian semua juga, aku yakin kalian semuanya suka channel aku. Jadi kalian subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, langsung pencet subscribe-nya, loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.